Ketemu lagi sama saya Raffi Senyum. Sekarang kita masih bersama Ian. Sini kita makan bersama. Karena itu marilah. Mose Blay itu sekarang tadi. Alah, jangan itu. Ini sekarang kita lagi istirahat di Radio Skipping bersama Bang Rian, bersama Isman Sumanta. Suminta. Itu Bang Suminta tuh. Ya, Bapak perkenalkan namanya siapa? Nama saya Leonardo DiCaprio. Kalau Bapak? Taslam Gunung Merapi. Saprol. Kalau Bapak siapa? Grandong. Samosir. Ternyata Samosir itu orang Lampung. Orang mana, Pak? Orang Sumuranja. Bukan, Samosir itu orang Padang. Adatnya marga Siombing apa ya? Iya. Kalau Isman? Siombing. Anda sebagai profesi sebagai apa di sini, Pak? Sebagai memonitoring kalian sebagai semua. Manusia yang berbakti kepada bangsa, negara dan agama. Ya begitulah kalau yang kita, penting gajiannya harus full. Kalau kita enggak gajian kita seperti ini, guys. Monggok, mongkok, tidak bekerja. Ini ada yang ketawa, ada yang senang, susah maupun duka. Tapi walaupun begitu kita masih tetap bisa senyum. PD, mana jadi mahasiswa bisa dia? Kampret itu langsung ya? Apa Pak? Langsung itu. Live dong, kita ini streaming. Apa ya, live streaming ya? Ya langsung kita wawancara. Bapak biasa dipanggil siapa namanya? PD, gimana? Enggak, malu saya. Malu kenapa Pak? Ini saya kan bukan cewek. Putus. Kalau Anda, kalau Anda Pak, Anda udah punya istri? Kira saya nggak punya, saya juga punya. Aduh kecil saya malu. Malu itu kita, Pak. Ya guys, lihat nih. Inilah situasi Bakri yang lagi demo alias mogok megawe. Ya, Pak ya. Kini di chamber gaul-gaul ini kita kereta nih. Udah pegel. Berapa tuh? Berapa tuh? Bening ya. Berapa belinya? Ya beginilah. Hah? Berapa belinya? 18. 8. 18 apa? 8.000. Eh, 7.800. Itu ya. Mesti ngelam pemandangannya. Itu yang berapa? Itu ya. Apa tuh namanya? Toko-toko di keluar di situ. Itu mah yang belakang itu. Yang mana? Yang belakang itu kayak cincin tuh. Oh, itu namanya apa man? Tongsis ya? Gocengan. O-ring. O-ring, namanya ring. Gunanya buat cekelan. Berapa? 10.000-an. Ya enggak ada eksternalnya ya, pakai internal. Internal. Iya, memori eksternal enggak ada ya? Enggak. Apa itu apa 32 itu? Memori 32 itu apa pakai itu? Enggak, di sini masih ada lagi ini ruangan. Sivil, guys, kalian bisa lihat di sini ada yang lagi tidur. Sini, no skipping. Ini mobil yang biasa saya pakai buat kerja. Ya, tiap hari ngangkut sampah pakai mobil ini. Mobil lain. Kita belum ke sini. Di sini ada tempat tongkrongan Pak Rohi. Pak Rohi lagi apa Pak Rohi? Oke, tidak mau diganggu dia. Terperi saja. Itu lagi deh. Nemuin teman kita. Panas banget deh. Jadi saya nggak bisa tidur nih kalau panas begini. Kita ngobrol-ngobrol aja sama Pak Rian. Pak Rian, selama Anda menjabat sebagai mekanik, apa aja yang Anda lakukan? Gantian Raffi sendiri, saya yang jadi pembawa acaranya. Pak Raffi, cita-cita Anda kelak di masa depan mau jadi apa? Saya ingin jadi orang yang berguna, Pak, buat semua orang dan negara Indonesia. Khususnya para cewek. Enggak cewek-cewek lagi itu. Cewek itu kelemahan. Visi misi hidup Anda apa, Pak Raffi? Visi hidup saya ingin membuka lapangan dagang pekerja. Dagang kelambi. Dagang kerja ya, dagang kelambi bisa.
misinya PDA apa sih, Pak? misinya ya selalu saya berpikir saya akan membuat karyawan saya itu selalu berpikir inovatif, kreatif, dan inspiratif, cerdas ya, itu yang saya akan lakukan di masa depan. Saya akan memaksimalkan bahwa Indonesia itu mempunyai usaha sendiri, bisa bangkit. Kita harus kalahkan negara Singapura, Malaysia. Terus kalau menurut Bapak Raffi, cewek yang ideal buat menjadi pasangan Bapak Raffi seperti apa, Pak? Yang pentingnya soleh. Soleha. Intinya punya agama yang tinggi. Setiap hari pakai bukena. Yang mana? Ini. Setiap hari pakai bukena. Ya gitu. Fleksibel aja dah, nggak usah fanatik, nggak usah terlalu fanatik. Kayak HP berarti fleksibel. Lah udah di situ. Masuk ke sini. Kamu aja panas. Lebih pede kamu ya. Ya. Kita harus bisa mencari istri yang baik, guys, nggak sembarang. Ini dia si tuyul dan si kentang. Wah, si kentang lagi nyumput. Rian doang, cara Rian. Bagaimana ucil pakai senjata ini bisa nggak menangkapnya? Ucil dan si kentang. Dan guys, jangan lupa kalau kalian mau pergi kemana-mana, berdoalah dulu. Masa ada Krisna, ke? Karena kalau itu biar bisa kita selamat di jalan, guys. Tapi kalau Anda pergi tiada tujuannya untuk main-main saja, itu Anda akan mendapatkan dosa, guys. Kalau kalian pergi tapi ada apa tujuannya mencari ilmu, nanti Anda akan mendapat berkah. Selain itu, bila Anda mati di jalan, Anda akan mati syahid, guys. Apa yang mati syahid? Mati di jalan? Iya, karena orang sedang menuntut ilmu tujuannya. Lah yang ngomong gitu lo mati di jalan lo. Iya, misalnya kalau mati di jalan tuh. Itu enggak. Ilmu apa? Hah? Ilmu apa tuh? Ilmu ada dua macam. Ya. Ilmu apa tuh? Ilmu dunia. Ilmu akhir dan ilmu agama ya pastinya. Anu usaha kamu. Bukan ini sih. Kamu. Muhaimin arahnya. Sipil baru, mancing sipil baru. Mau nih, saya ingin meninggal. PM, helper PM, warga. Aku antrong apa mugas? Jadi, nah cocoknya sebagai ini Pak, tukang kopi asongan. Jadi Surya di mana? Ini ada ya sebagai kopi asongan. Hei, saya vokalis men. Ada Pak? Ceritanya dia apa? Larang jas turun gajian. Ah, itu tanda orang yang putus asa, guys. Jangan diikutin ya. Aduh. Geduk, wey. Panas. Ah, jangan diikutin lagi lah. Hah? Balikin aja. Kenapa emangnya? Jangan. Males. Males, kenapa? Udah. Kita kan hidup manusia. Hidup lagi tidur. Ya udah, santai aja kali. Mas bro, bagi ini. Mas bro. Apa?